spodem jest nadzieja. Ja tego Valenti wybrałem z Samsa i mogę pójść chwilić Jakarta Utara. Selama menyaksikan. Satu lagi pertumbuhan kendaraan bermotor, baik di skala lokal ataupun nasional, memang berimplikasi pada kemacetan. Akan tetapi, di sisi lain, justru berpotensi menambah. Karena itu, tim pembina Samsat DKI Jakarta yang meliputi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, PT Jasa Raharja DKI Jakarta, serta support dari Bank DKI dan Diskominfo Tingkat Provinsi DKI Jakarta dengan mendirikan gerai Samsat di pusat-pusat keramik. Tim pembina Samsat khususnya mendirikan gerai Samsat di pusat perbelanjaan maupun sepeda motor yang tidak hanya untuk wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu warga yang terlalu jauh ke kantor Samsat. Kerjasama gerai Samsat Pulau Village. Oh ya, di sini, sini. Oke, Pak. Cukup, Mas. Oke, namanya. Bambang, gimana kalau sampainya lu, Pak? Sampainya minggir, Pak. Bambang, sama maju, Pak. Betul. Pintu masuk gerai Samsat dengan membawa surat perjanjian kerjasama dan berkenan untuk dan selanjutnya berkenan Bapak Sekretaris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Bapak Dirmanas Polda Metro Jaya, Bapak Kepala Cabang PT Jasa Raharja Persero DKI Jakarta, Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta, Direktur Bisnis PT Kami DKI, Kuasa Direksi Kawan Kulitins, dan didampingi oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Baik, foto sudah selesai, kami persilakan kepada Bapak untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Dulu lah. Tadi saya rasa diri saya tuh seperti artis sebab banyak klikan kamera. Jadi ada feeling seperti artis. Di lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dr. Suhadi Panggara, Kombes Pol Dr. Emma Budi, Kepala BP RD DKI Jakarta, Bapak Beri Sumantri, selama Kepala Cabang PT Jasa Raharja, Bapak Jaya Indra, dan seluruh tamu undangan hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaannya sehingga hari ini kita bisa melakukan peresmian gerai Samsat di Blue Bridge. Hadirnya gerai Samsat di Blue Bridge merupakan mimpi saya yang kedua. Kalau bicara mimpi, Pak Bapak Irman ini tahu lah mimpi saya sebab mimpi sudah jadi kenyataan. Salah satu strategis Lippo Mall Indonesia, operator mall terbesar di Indonesia, dan Blue Bridge salah satunya berupaya untuk meningkatkan pelayanan. Akhirnya kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPRD DKI, Jasa Raharja Bank DKI, Kompol Pak Bayu, Bapak Martin dan semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan hingga gerai Samsat dapat diresmikan pada hari ini. Kami sadar ini bukan pekerjaan yang mudah, mengingat banyak koordinasi yang
kami harus lakukan dengan banyak pihak. Mudah-mudahan kerja keras kita semua nanti akan membuat hasil yang baik dan memberi manfaat kepada masyarakat. Akhirnya sebagai penutup, kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun pelayanan yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat siang. Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Haji Saifullah, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir bersama kita Pak Dirkot Lantas Polri, Bapak Insinyur Mahyudi Masyarakat. Bapak Dirlantas Polda Metro Jaya, Bapak Komisaris Besar Polisi, Dr. Des M. Halim, Pak Garan, yang saya hormati, beserta seluruh jajarannya, Pak Edi, Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta, Pak yang luar biasa, Pak Anderson Chong, beserta seluruh jajarannya, Direksi Fluid Village yang saya hormati, Pak Antonius dari Bank DKI, Pak Darwin Roni juga dari Operation Director di Pomal Indonesia, dan teman-teman dari Jasa Harja yang saya hormati. Hadirin yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sore ini kita dapat berkah luar biasa, mendapatkan gerai, gerai gratis dari manajemen Fluid Village, kurang lebih luas 200 meter. Dan ini free, gratis buat kita semuanya. Biasanya kesannya kalau orang mau bayar pajak itu panas, antri, keluar duit lagi. Sehari ini servis diberikan pada teman-teman dari Polri, dari Pemda DKI, Bank DKI, dan Jasa Raharja. Bayar pajak dingin, ber-AC, tapi pengeluarannya jadi tambah. Biasanya paling-paling juga pajak plus teh botol. Kali ini karena di lantai 4 bisa pajak plus belanja yang lain. Menurut catatannya, di sini sehari ada 28.000 pengunjung mall rata-rata. Kalau penduduk DKI ini rata-rata yang punya kendaraan motor, jadi setiap dua penduduk Jakarta itu satu kendaraan motor, lantas jumlahnya kita sekarang. Setiap empat warga DKI itu ada satu kendaraan mobil. Jadi mobil sudah 1 banding 4 penduduk, motor 1 banding 2. Pantas ya, underpass sudah kita bangun, kemudian flyover sudah kita bangun, perapihan jalan di mana-mana kita lakukan, masih saja Jakarta macet. Karena rasio kendaraan dengan ruas jalan ini sudah tidak seimbang lagi. Maka kemarin ada ide dari teman-teman, boleh Pak kita contek negara-negara tetangga kita, yaitu pajak parkirnya, retribusi parkirnya kita mahalin. Tetapi
kalau kita cek layanan umum kita, busway kita ini sekarang nih jumlahnya sudah cukup. Dan kita masih beli lagi, Pak Dirlantas. Setiap tahun kita beli lagi melalui Transjakarta. Kalau kita cermati koridor 1, busway kita ini kosong. Banyak mobil yang kita keluarkan di koridor 1 ini kosong, terutama pada jam-jam 10, jam 4 sore itu kosong. Dan jarak dari bis ke bis itu ya paling-paling 1 menit, 2 menit, tapi kosong. Karena kita metodenya rupiah per kilometer. Kita sedang evaluasi metode apa lagi yang cocok ini. Tetapi kemarin baru mudah-mudahan hari Rabu yang akan datang tanggal 16 Agustus kita akan buka koridor 13. Kemarin sudah uji coba. Peminatnya sangat luar biasa dan itu nanti targetnya setiap hari itu mengangkut kurang lebih 40.000 penumpang. Jadi ini akan terus kita perbaharui. Dan sekaligus pemerintah daerah mohon maaf pada warga DKI Jakarta di beberapa ruas jalan Matraman, Kuningan, ya, dan beberapa perempatan lain ini terpaksa pagi sore, pagi dan sore hari ini kita kemacetan luar biasa karena underpass dan flyover sedang kita bangun di situ. Beberapa underpass akan selesai Desember. Tapi ada yang selesai sampai bulan Juni 2018. Jadi kami mohon bersabar. Pak Dirlantas dan teman-teman Polri, saya menyampaikan ucapan terima kasih. Kemarin pada saat kita launching ya di Balai Kota ada MOU. Biasanya sehari kita dapat 44 miliar dari pajak kendaraan bermotor. Tetapi dengan MOU kemarin langsung kenaikannya cukup signifikan. Jadi 88 ya, miliar per hari. Karena APBD DKI yang 2017 ini sekitar 72 triliun ini 35 miliarnya itu adalah murni pajak dari 13 jenis pajak yang kita pungut, ya, kita kolek, terkompilasi kurang lebih 35 triliun. Ini akan kita kembalikan dalam bentuk pembangunan-pembangunan di DKI Jakarta. Sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan, penanggulangan banjir, dan semuanya kita lakukan di sini. Mohon doa, semoga kami di DKI Jakarta tetap amanah dalam menggulirkan dana masyarakat yang kita kumpulkan dalam bentuk APBD. Terakhir saya sampaikan apresiasi kepada sekali lagi pengelola ya, Fluid Village ini. Semoga kesuksesan DKI, Samsat, Jasara Harja menyertai kesuksesan manajemen Fluid Village ini. Ya. Demikian barangkali dan mohon maaf dari Bapak Gubernur. Saat ini sedang ada agenda lain di bandara bersama Pak Kapolri. Mohon maaf dan sukses semuanya yang hadir. Semoga gerai ini bermanfaat buat masyarakat khususnya Jakarta Utara, lebih khusus lagi masyarakat Kecamatan Penjaringan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta atas kata sambutan yang telah disampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa kali ini. Meningkat acara. Yuk penghargaan diberikan oleh kepolisian kepada Bapak Direktur Polri Fields. Pembukaan terlebih dahulu kepada Mas dan Bapak Direktur Polri Fields. Mohon izin Bapak untuk tetap tinggal di tempat.
Pak. Mohon izin Bapak hadir. Kita berharap dengan ini bisa memudahkan masyarakat ya, yang memang berniat baik, ya masyarakat yang taat pajak, ya dia datang ke sini, ya tidak antri, ya tidak panas, ya tempatnya nyaman, ini kan luar biasa. Ya. Biasanya kalau orang bayar pajak titip-titip tuh, ya karena bayangannya antri, panas, titip, akhirnya ada uang titip. Nah, uang titip segala macam ini kan memicu nanti ada pungutan segala macam. Tapi kalau tempatnya nyaman seperti ini, ya dia berkeluarga sambil bawa keluarganya, sambil belanja, ya sambil bayar pajak dan seterusnya. 5 menit selesai. Ya. Kalau mau exercise, mau coba boleh juga. Cuma 5 menit selesai. Nah, dan sektor pajak ini kan ya untuk kota-kota besar. Khususnya ibu kota semua negara pun sektor pajak masih menjadi unggulan ya. Nah, dan Jakarta kebetulan unggulannya ya ini pajak kendaraan itu masih menjadi unggulan. Pak, ya. Mau mana lagi Pak yang bakal menyasar jadi ada? Nah, nanti kita jajaki terus kerjasamanya ya. Ini kan contoh baik gitu ya. Dan di sini tidak ada APBD yang kita keluarkan. Jadi mungkin ada win-win solution nih ya antara pemerintah, kepolisian, Jasara Harja, dan mal. Ya, jadi orang yang bayar pajak sini tentu ya dia lihat minuman haus minum. Ya, lihat sesuatu kebutuhannya dia bisa beli. Nah, di sini juga ada itulah win-winnya seperti itu. Dan kita juga
pemerintah diuntungkan juga. Pertama, kita tidak bayar tempat ini. Yang kedua, bisa menarik masyarakat ya untuk bisa bayar pajak tepat waktu. Karena ini kan ternyata banyak warga Jakarta yang belum tepat waktu bayar pajak kendaraan. Buktinya kemarin begitu kita MOU di Balai Kota, kita lakukan razia-razia, naiknya cukup signifikan, dari 44 jadi 88, itu luar biasa per hari. Ya, jadi 20 miliaran ya sehari itu ya. Yang selama 3 hari ini trennya seperti itu gitu. Artinya kan ya kita lihat dulu grafiknya seperti apa. Seminggu ke depan seperti apa. Kalau sudah normal ya kita kembalikan lagi, dan pelayanan kita buka sampai jam 6. Kenapa? Untuk memanfaatkan sanksi yang iya, yang penghapusan sanksi ini gitu ya. Tidak ada perpanjangan atau penghapusan denda atau apa? Tidak. Ya, sampai saat ini sampai 31 Agustus ya. Masih. Ini Pak Dirlantas, silakan. Pak Dir, apakah nantinya juga akan dilakukan kerjasama dengan Pemprov, tidak hanya mendirikan samsat dan SIM di mall saja, tetapi di tempat-tempat lain, tempat-tempat itu? Bisa saja kerja di kita, lakukan koordinasi sama Dispenda. Mungkin Pak, target untuk membayar pajak di sini mungkin kira-kira ada target nggak Pak dari pihak polisi sendiri? Ada berapa orang yang untuk SIM? Kalau kami masalah registrasinya ya, tapi kalau pajaknya ada Badan Pajak, Kepala Badan Pajak dan Distribusi, kita lihat masalah registrasi identifikasinya khusus untuk kepolisian. Jadi itu di situ ada di Undang-Undang nomor 68, kemudian Undang-Undang pasal 68 dan pasal 70 Undang-Undang nomor 22 2009 menyatakan untuk perpanjangan STNK 5 tahun dan setiap tahun dilakukan pengesahan. Ini kan gerai baru nih Pak. Ya. Kira-kira mengantisipasi antrean ini loh, mungkin bisa ada antisipasi awal nggak, kira-kira antisipasinya seperti apa antrean? Kita bisa lakukan dengan adanya samsat keliling, mobil samsat keliling, kan itu suatu inovasi juga. Jadi bukan hanya gerai samsat ini, door to door juga yang dilakukan kita bersama ini, kita dampingi daripada Badan Pajak untuk melakukan door to door. Nanti beberapa minggu ini kita akan datangi mungkin yang wajib pajak yang mobil mewah, itu disampaikan nanti. Sama, kita sudah koordinasi. Pak, tinggal tunggu waktunya aja kapan kita. Pak, terkait dengan program kepada Pak Sekda nih, itu gimana Pak? Hasilnya Pak? Jadi kami bukan menyatakan Pak Oga. Ini masyarakat yang sudah sukarela melakukan partisipasi mengatur lalu lintas. Jadi kita namakan Supeltas Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas. Nah, di situ kita akan berikan kewenangan mengatur lalu lintas dengan pemberian rompi kepada mereka. Jadi tidak liar. Di dalam perkap Kapolri tentang perpolisian masyarakat bisa diberikan kewenangan. Saat ini sudah berjalan. Jadi masyarakat kalau ada terjadi perselisihan kecil, masyarakat sendiri yang menyelesaikan. Itu namanya perpolisian masyarakat. Nah, nantinya juga dengan adanya Supeltas ini, kami mohon dibantu sama gubernur. Kami sudah bicarakan Kadishub kemarin, beliau sangat setuju karena beliau sudah ada namanya pengatur pembantu lalu lintas, itu mungkin akan direkrut juga. Hampir sama dengan PPLL itu. Pak, untuk desain bajunya seperti apa sih Pak? Sudah ada belum? Sudah ada, sudah kita siapkan di kantor sudah. Itu warnanya hijau apa? Hampir sama dengan tulis, tapi tulisannya di belakang Supeltas. Jadi hanya rompi aja Pak, bukan baju, bukan seragam. Makanya kita lagi cari juga anggaran ke beberapa perusahaan untuk memanfaatkan CSR-nya. Tapi yang utama kami minta dukungan daripada pemerintah daerah. Pak Sekda sendiri gimana? Ya. Saya rasa ini kan fungsi pemerintah itu tidak seluruhnya, seluruh aktivitas itu menjadi tugas pemerintah. Jadi kalau ada pemberdayaan masyarakat ya, empowerment ini bagus gitu ya, seperti masyarakat yang peduli terhadap lalu lintas ya, tadi akan dilegalkan oleh Pak Dirlantas ya, kita dukung gitu ya, apalagi mau dikasih rompi ya. Jadi ada pembeda nih gitu loh nanti. Nah, ini betul-betul memang sudah menjadi binaan dari Dirlantas atau Polda ya. Jadi kita dukung ya, karena rasio petugas dengan jumlah putaran, jumlah kendaraan, jumlah orang ini kan sekarang masih sangat jauh nih ya. Rasio petugas dengan masyarakat masih jauh sekali. Jadi kalau ada partisipasi masyarakat bagus ya, sepanjang nanti ada pembinaan ya, terkendali, terkontrol kan, ada pelatihan juga gitu loh ya. Dan ini nanti
kalau mau disinergikan dengan petugas dishub ya, nanti kita sinergikan, kita bicarakan ya, berapa sebenarnya kebutuhan-kebutuhannya, khususnya di daerah-daerah yang memang tingkat macetannya tinggi gitu ya. Supertrans ini berarti udah ada Pak ya, udah berjalan. Supertrans itu udah berjalan. Sudah ada petugas di lapangan. Sudah ada tapi belum dilakukan pelatihan. Makanya yang belum diberikan pelatihan itu masih meminta prioritas yang memberikan uang. Itu ada berapa personil Pak? Ya? Ada berapa personil? Pendataan sekarang masih berjalan pendataan. Kasih Pak. Ya. Maksudnya ya. Sedikit Pak, soal yang Moral kan katanya bocorin yang di Rasuna. Gimana? Oh. Kalau di dekat DPR itu bakal di apa? Jadi gini, kemarin waktu kita rapat di rapat pimpinan gubernur untuk jalur Cawang sampai Sudirman yang melewati Rasuna Said itu memang akan dihancurkan oleh Adikarya karena itu aset Adikarya. Tapi begitu kemarin kita desak, yang lain mana? Bagaimana? Karena kan kita cukup terganggu nih, tiang-tiang dipancang di tengah tanpa fungsi, ya, mengganggu keindahan. Nanti karena itu terkait dengan aset Adikarya, ya, nanti kemarin mereka bilang akan berkoordinasi dulu dengan Kejaksaan dan KPK ya untuk meminta fatwanya. Tapi kalau yang Rasuna Said sudah dilakukan dan itu untuk kepentingan masyarakat ya, nanti mungkin akan dihapus dari aset Adikarya itu sendiri. Karena jalur pembatas antara jalur cepat dan jalur lambat itu sangat mengganggu. Karena jalur tengah kita udah dipakai satu ya, berarti kurang satu nih. Ya, tidak dikurangi saja kemacetan luar biasa di situ, apalagi dikurangi. Nah, makanya kemarin ada stuck, jadi kita mau bongkar yang pembatas itu supaya kita dapat tambahan jalur. Jadi mengurangi beban lah jalur Rasuna Said. Ya. Ya. Terima kasih. Ya.